Halo sahabat YouTube semua dimanapun berada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah. Salatu wassalamu ala rasulillah. Mabad. Baik sahabat, berjumpa lagi dengan saya di channel Syahrul Toko. Bagaimana kabar sahabat semuanya? Mudah-mudahan selalu sehat. Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dilancarkan usahanya dan dimudahkan segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Oke sahabat, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara mendisplay biskuit lebaran. Nah, pada video ini ditunjukkan bahwasannya saya bersama teman saya sedang melakukan pendisplayan produk lebaran, kue-kue lebaran. Nah, jadi hal-hal yang perlu diperhatikan, yang pertama yaitu alangkah baiknya kita siapkan terlebih dahulu rak khusus untuk mendisplay item-item lebaran. Kalau bisa sahabat kasih tempat di area depan ya, agar supaya setiap orang yang masuk langsung melihat item-item lebaran ini. Nah, di sini saya contohkan bahwasanya ada satu rak full, saya rombak, saya kosongin dulu, kemudian saya bersihkan, kemudian saya isi dengan kue-kue lebaran. Nah, sebelum display jangan lupa diberi label harga. Tujuannya apa? Tujuannya agar lebih mudah konsumen dalam melihat barang. Nah, kalau semua produk ada label harganya, maka konsumen nggak usah tanya-tanya lagi ke yang punya toko. Jadi mereka langsung tahu, oh ini harganya sekian. Jadi mereka langsung memberikan langsung mengira-ngira belanjaannya, gitu ya sahabat. Baik sahabat, untuk poin yang kedua yaitu sesuaikan dengan FIFO. Nah, FIFO di sini artinya yaitu first in first out. Dalam artian barang yang pertama masuk adalah yang pertama keluar. Jadi usahakan kalau display FIFO itu barang yang expired-nya lebih cepat taruh di paling depan ya sahabat. Kemudian barang yang baru datang taruh di belakang. Ini bertujuan agar supaya toko kita terhindar dari barang-barang expired. Baik sahabat, untuk poin yang ketiga yaitu kondisi barang harus dalam keadaan baik. Semua barang yang dijual di toko harus dalam keadaan baik. Jangan sampai barang kotor, rusak, apalagi kadaluarsa atau expired. Untuk menjaga barang agar selalu dalam keadaan baik, kita harus rutin melakukan kebersihan rak secara berkala. Dan ketika melakukan kebersihan rak, kita bisa sambil membersihkan barang dan mengecek tanggal kadaluarsanya. Kemudian jangan ceroboh ketika sedang display barang, terutama untuk barang-barang yang mudah pecah. Lakukan secara hati-hati, secara baik dan benar. Baik sahabat, untuk poin yang keempat yaitu merek barang harus menghadap ke depan. Nah, ini mungkin sepele ya sahabat, tapi ini sangat berpengaruh sekali terhadap penampilan display kita. Jadi merek barang yang dipajang di rak display wajib menghadap ke depan. Ini bertujuan agar memudahkan konsumen pada saat mencari barang yang ia inginkan. Kemudian untuk poin yang kelima yaitu display harus penuh dan menarik. Nah, di sini usahakan setiap barang yang display agar selalu full sehingga terlihat menarik dan menjadikan minat konsumen untuk membeli barang tersebut. Kemudian bagaimana apabila ada barang yang kosong? Nah, ini bisa kita siasati ya sahabat.
Jadi untuk barang yang kosong di sebelahnya kita bisa melebarkan. Artinya barang yang stoknya paling banyak di sebelah produk yang kosong itu kita lebarkan. Nah, itu penampilan display kita akan menjadi sangat menarik. Kemudian selanjutnya yaitu lorong harus rapi pada saat mendisplay. Nah, ini pernah ya sahabat kejadian dulu di waktu saya masih pertama kali buka usaha toko. Jadi saya tidak memperhatikan ini. Artinya itu gimana? Lorong harus rapi dan bersih. Pernah kejadian saya pribadi di saat display barang, nah kartonnya yang sudah ke display itu saya taruh di lantai, dan apa yang terjadi, ternyata korbannya ke anak saya sendiri. Jadi anak saya terjatuh karena kesandung sama karton yang berjajaran di lantai. Nah, ini usahakan sangat diperhatikan ya sahabat, ini sangat penting sekali. Usahakan lorong agar selalu dalam keadaan rapi pada saat display barang. Caranya gimana? Yaitu semua barang yang hendak kita display harus dalam satu wadah. Misalkan kita pakai keranjang ataupun box container, itu juga bisa. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Berhenti mendisplay barang jika tempat barang yang akan kita display ada konsumen yang mau belanja. Tunggu sampai dia selesai, baru kemudian lanjut display barangnya. Nah, itu sangat penting ya sahabat, agar konsumen itu mudah dalam melakukan pembelanjaan mereka. Jadi kadang konsumen itu sungkan kepada kita di saat kita display, mau lewat aja sungkan. Jadi harus kita yang harus lebih pengertian. Mungkin cukup itu ya sahabat, poin-poin yang harus kita perhatikan di saat kita melakukan pendisplayan agar supaya display kita menjadi baik, benar, dan menarik perhatian pelanggan. Bagi sahabat yang masih belum berlangganan di channel saya, mohon dukungannya dengan cara like, komen, dan subscribe agar supaya channel ini terus berkembang dan bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri ya sahabat, apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses selalu untuk juragan sembako semua.